Terima kasih Pak Menteri untuk tambahan buku dan komputer di perpustakaan mata air. Pembangkit listrik tenaga surya, benih jagung, bibit pohon jati, dermaga baru, serta perpustakaan desa yang semakin lengkap dan maju. Kaki langit Pulau Lombok yang dulu tampak begitu misterius dan menakutkan, sekarang terlihat menyenangkan dan seolah menjanjikan jutaan kemungkinan indah untuk kami taklukkan. Ini saya mau ketemu sama Pak Menteri. Iya, Pak. Ini ngantar cucu saya si Ara. Iya, Pak. Iya, dari Lombok, Pak. Ada surat undangan resminya, Pak? Oh, ada. Ada undangan dari Pak Menteri, ada. Baik, Pak. Mohon maaf, Pak, dulu ya. Ini, Pak. Iya. Mari Pak, saya antar Pak. Pak Menteri ada? Ada Pak. Ada. Tapi asli, iya. Terima kasih Pak. Mari kami antar Pak. Ya. Mana Pak? Bilang Pak. Oh sini ya Pak. Iya. Ada tamu. Datang dari jauh. Aduh, terima kasih. Apa kabar ini? Aduh, ini. Iya. Cucu saya. Cucu ya. Silakan. Iya Pak. Aduh, besar sekali. Aduh, terima kasih. Tapi asli Pak. Iya. Terima kasih. Loh, kenapa ini dagunya? Jatuh, Pak. Begitu nyampe Lombok, aspal Lombok dicium. Waduh. Jadi aspal dicium juga ya. Dan lagi, waktu dapat undangan dari Pak Menteri. Waduh, Pak. Undangannya dibawa keluar. Keliling kampung. Temu teman-temannya. Ditarik sana, tarik sini. Waduh, akhirnya didorong jatuh, Pak. Terima kasih Mami sama Ara sudah datang ke sini. Terima kasih. Ya. Terus terang suratnya sudah saya baca dan waduh saya waktu baca itu senang sekali. Terima kasih. Karena apa? Karena ada orang-orang seperti Mami dan kawan-kawan lain yang memang bekerja keras untuk membangun daerah Lombok. Terima kasih Pak. Dan memang sudah menjadi tugas kita bagaimana daerah-daerah seperti Lombok dan daerah-daerah lainnya ini akan semakin terus berkembang. Amin. Sehingga mereka tidak lagi menjadi daerah tertinggal. Amin. Nah, Ara, lalu bagaimana ceritanya bisa pindah dari kota besar, metropolitan, ke daerah terpencil di Lombok? Seandainya saja hidup seperti film atau buku. Pada bagian-bagian yang menyedihkan dan tidak aku suka, aku bisa melewatinya. Sayangnya, hidup lebih seperti diary yang terbuka. Apa yang aku rasakan, apa yang harus aku jalani, itulah yang terjadi. Menulis kisah yang tidak kita tahu bagaimana akhirnya. Maka, kesedihan mama yang begitu mendalam atas kematian ayah pada kecelakaan pesawat 2 tahun yang lalu, membawaku pada perjalanan hari ini.
meninggalkan Jakarta untuk pindah ke Lombok, tanah kelahiran almarhum ayah. Bagiku, Lombok tak lebih dari sebuah tempat di kaki langit sana. Sebuah negeri entah berantah. Halo, Nul. Cepat dikit itunya. Banyak kelas di bandara. Nanti bos besar bisa marah. Oke, bos. Ayo. Kamu lagi. Aku mau baca-baca. Biasanya juga gitu. Ambil.
nantinya. Pasti. Well, kenapa Pak Yon? It is it. Rumah baru kita. Ketika Mawar bilang ini rumah baru, pastinya kamu udah paham dong kalau itu cuma biasa. Yuk. Kenapa? Aneh. Kamu itu harus belajar mencintai rumah ini, Ara. Masih awal-awal, saya masih merasa asing dengan lingkungan baru itu, Pak. Saya merasa itu jauh berbeda dengan kehidupan saya waktu di Jakarta. Teman-temannya, sekolahnya, mallnya, semuanya, Pak. Tapi untungnya, mama saya selalu menemani saya untuk terus beradaptasi dengan lingkungan baru itu, lingkungan di Lombok. Habis ditinggal pergi sama cowoknya, dia pasti akan melakukan hal-hal yang gila banget, seperti kebut-kebutan motor, terus lompat dari atas tebing yang tinggi banget untuk melupain kebosanannya. Tapi seriusan deh, Ma. Pantai? Ya udah, mendingan kayak gitu. Gak apa-apa kan? Udahlah, kita jalan-jalan ke pantai ya. Take your time ya, sayang. Sure, Ma. Bye. Tapi ya. Nah, jangan malam-malam. Iya. Jangan jauh-jauh, oke? Okay? Thank you.
Kekuatan kaki langit itu misterius. Diratakan langit dan bumi selalu pada garis yang berdampingan. Pada kaki langit itu, sepertinya kita bisa mengandungkan apa saja. Cerita dong sama mama. Biasa aja sih, Ma. Gak jauh beda sama Jakarta kok. Ada dua yang punya HP di sekolahnya Ara. Yang satu punya komputer di rumah, katanya. Tapi yang lainnya ngeliatin tas sama sepatu Ara. Oh ya? Terus, guru-gurunya gak pada ikut-ikutan dong? Beberapa kayaknya gitu sih, Ma. Kecuali wali kelasnya Ara, Ma. Ara swear deh bakal bertukuk lutut sama ibunya. Siapa namanya, Ma? Bu Rusmini, iya. Orangnya itu ya tegas banget, enak kalau jelasin, Ma. Tadi aja Ara udah kena marah gara-gara seragamnya Ara berantakan. Kamu tuh. Oh ya, Ra. Ini, sorry banget. Besok tuh Mama cuma bisa nganterin kamu sekolah, gak bisa jemput. Gua berani kan pulang sendiri. Emang mau kemana? Jadi besok tuh rencananya Mama mau nyari kerabatnya Papa. Karena yang Mama tahu masih ada pamannya Papa di Sukarare. Nah, jadi besok Mama harus kesana. Ya. Oke. Saya pergi ngopi, okay, Ma. Beneran enggak tungguin Ara. Don't worry. Oke. Tuh, bye-bye. Baru ini Mama. Iya. Kemudian, Mama mulai melakukan pencarian terhadap kerabat ayah yang masih tertinggal di Lombok. Nah ini, Papo. Yang hilang entah kemana. Maaf, saya mau tanya Ina, tahu orang ini nggak? Nde, Mami Mustiari nggak tahu? Nde. Maaf Ina, saya mau tanya, tahu orang ini nggak? Sekali belum pernah ngeliat, belum pernah. Thank you.
siapa? Ini sini aku bukain. Bagi dua ya. Oh ya, namaku Ara. Jiwa Aksara. Terima kasih, Ara. Sama-sama. Ayo, salah. Itu isinya apa? Terang. Ara melihat. Mau. Bagus-bagus ya. Dijual? Di stop. Nanti dapat uang. Tapi kadang-kadangnya dibayarnya pakai debit rumput laut. Rasanya agak-agak seperti ini sih. Tapi yang ini enak sekali. Kalau Kak Ara mau, kalau akan bawakan debit rumput lautnya. Oh iya, salah. Kalau kenapa nggak sekolah ya? Dulu salah sekolah, Kak, sampai kelas 3. Kata Ama, sekolahnya libur dulu. Kenapa? Karena Ama belum ada uang. Nanti kalau Ina sudah mengirim uang dari Malaysia, Solah akan sekolah lagi. Beneran? Iya. Oh iya, Solah. Kara punya banyak buku loh di rumah. Kapan-kapan baca yuk sama Kara. Betul? Betul. Mau, Kak. Solah mau. Oh iya, Solah udah jam segini. Kara pulang dulu ya. Bisa, Solah. Kalau bacanya sampai sore, tidak dimarahi dan diusir, kan? Enggak, Solah. Kara duluan ya. Dadah! Dadah, Solah. Ayah pernah bercerita tentang kampung halamannya. Tentang tenun ikatnya yang diberikan pada mama. Ayah selalu bilang, seperti itulah keluarga. Dijalin dari satu persatu benang yang saling bertopang. Seorang kesatria bernama Robin Hood. Siapa Robin Hood? Kita dong ya. Ayo sini dong, Raya. Lihat dong. Lihat ya, Robin Hood digambarkan sebagai rubah. Dia latihan memanah, tiba-tiba panahnya sampai di kerajaan. Kamu tadi ngapur sih. Awas! Kemana, kemana, kemana? Situ, situ. Mbak, ya, pacarnya masa kemana? Raya mau gak jadi kayak gini? Thank you.
Am Mustiari. Maaf, saya mau tanya, pernah lihat orang ini, anak? Sudah lama pindah dari sini. Ya, istrinya meninggal, hidupnya ngambar. Ngambar? Iya, dia keluar dari rumah tanpa tujuan yang jelas. Terus anaknya? Anaknya sudah lama pergi ke luar negeri, jadi TKW. Semuanya? Iya, kasihan Mami Mus. Tidak pernah pulang, hidupnya di jalan. Kalau boleh tahu ibu ini siapa? Saya saudaranya Mami Mus. Oh iya. Ya udah deh kalau gitu. Namanya Mami Mustiari. Sama sekali belum pernah lihat. Tunggu, tunggu. Ibu tadi bilang mencari siapa? Mus. Mustiari dari Sukerare. Iya, betul. Mami siapa? Saya kawannya Mustiari, Mami Atul. Saya temennya sejak masih remaja dulu. Ibu ini siapa? Saya keponakannya. Kalau gitu, Mami bisa ikut saya sebentar? Bisa. Bisa ya, soalnya saya mau tanya-tanya. Sebentar dulu. Ya, saya tunggu di mobil. Jadi, gimana mah family projectnya? Berhasil? Belum, Ra. Susah banget. Warga kita yang kayaknya tinggal sisa satu itu, minta ampun deh. Susah sekali ditemuin. Tapi Mama yakin lah, pasti berhasil. Ya pasti kan? Deh, Ma. Oh iya, Mami Atun masih nemenin Mama? Ya, gimana ya? Mama serba salah, soalnya kan gak enak juga kalau dia gak sampai gak ngajar. Ya juga sih, Ma. Sini, sayang. Ma, ini kayaknya udah berapa lama gak dicuci?
Janjian kalau dia bisa ngeluh nih, Maya. Ini janjian jamur yang sedang bertumbuh, Ma. Itu kan peninggalannya Papa, sayang. Oh ya, Ma. Ngomong-ngomong keluarga, Mama kalah cepat sama Ara loh. Ara aja udah nemuin keluarga di sini. Maksudnya? Ya, selain Mbak Genah sama adik-adiknya, Ara juga udah punya adik. Namanya Solah, Ma. Sebenarnya dia cukup pinter sih, tapi saya putus sekolah. Mama sih jarang ada di rumah. Padahal dia sering loh main-main di sini. Ara yakin deh, sekali ketemu aja Mama pasti langsung jatuh hati sama dia. Maksudnya apa sih, Ra? Nggak ngerti, Mama. Ah, Mama. Mama dulu yang bilang sama Ara kan, keluarga itu nggak cuma tentang hubungan darah, Ma. Siapapun dia, seakan dia sayang sama kita, terima kita apa adanya, ya itulah keluarga, Ma. Kalau kita nggak nemuin kerabatnya Papa ya, atau kakek, maybe we don't have to worry, Ma, because we do have family. Siang. Tutup, Pak Marari. Tutup. Kami baru baca-baca. Tutup, siang, pulang, pulang. Pulang, pulang, pulang. Pulang, pulang, pulang. Siang, makan. Jadi kita harus kemana lagi nih, Mami? Ma, mungkin nggak sih kakek Musa ada di sekitaran bandara? Sabarna, jangan menyerah. Mami yakin pamanmu juga sedang menunggu untuk ditemukan. Mungkin naik kapal? Oh iya, maksud kamu itu apa? Pelabuhan lebar? Iya, Ma. Iya kan, Mami? Oh iya, iya. Iya. Coba aja, Ma. Kita coba cari ke sana. Jika belum ditemukan, cukuplah untuk hari ini. Oke, kita ke sana aja deh. Oke, ayo. Tinda.
Bunda. Itu mami yang kita cari, nak. Mana? Mami Mus. Mami Mus. Subhanalemun beruga bawa kesambi. Dareng indang alih dalam daya. Subhanallah kendai lupa aside ari lae pajang bareng sengsara. Mana kabar semeton? Salah. Surya, ini Surya, anak pintar itu, Surya anak pintar itu, ini Surya, Mustia, ini, Pak Surya, aduh, mami kemana aja? Gambar aja. Istri dah tak balik, anak juga tak jelas mana hidup bapa mati kita tak tahu. Mami ikut saya aja ya, mau? Kemana? Kita pulang, mami. Buat ikut saya ya, kita pulang. Pulang. Mami. Mami. Sini papa.
sebetulnya apa yang terjadi? Dua anakku sekarang gak jelas limbahnya. Hidup apa mati, saya gak tahu, gak pernah ada kabar. Dulu, selagi anaknya masih ada, anak-anakku yang jadi TKW kadang-kadang sering kasih kabar, kirim surat. Tapi sekarang, kalau dengar berita tentang TKW, baca koran, isinya sudah perkosaan, pelecehan, penyiksaan. Itu pun kadang-kadang pulang di negeri kita, masih ditipu lagi sama orang-orang kita sendiri, anak-anak TKW kita. Ini itu yang membuat saya gila. Gila, gila. Enggak, Mami. Mami itu enggak sendirian. Masih ada saya, Ara. Dan saya yakin anak-anak Mami pasti pulang. Pasti pulang. Kamu enggak tahu, Mut. Anak-anak kampung sini pun semua sekarang sudah pergi. Kamu enggak tahu. Silahkan. Coba ini Mami enak nih, mateng udah. Assalamualaikum. Permisi. Waalaikumsalam. Ya. Permisi, Ina. Ya. Aranya ada? Oh, Aranya belum pulang. Ada apa ya? Kami mau baca-baca, Ina. Oh, ya udah silakan masuk aja. Terima kasih, Ina. Halo, Ina. Sekolahnya Ara? Iya, Bu. Mereka itu sering kesini untuk baca-baca sekalian nonton film. Misi, Bu. Halo, Mbak Ida, gimana, udah ada lagi belum buku-buku yang kekumpul? Oh ya, berapa banyak? Oke, kalau udah sesuai target, saya minta dikirimin lagi buku-bukunya ya. Ya, oke. Terima kasih. Thank you.
Aduh, anakku Mas Mira, wah, kembang mata kelepang nae isi dari mana kamu? Sore-sore gini baru balik. Hah? Teman-teman kamu tadi pada kesini tuh. Oh ya? Iya. Ada sama Yuli ya, Ma? Iya. Tadi itu Ara bantuin Solah ngumpulin kerang, Ma. Mumpung lautnya surut, jadi bisa ngumpulin kerang banyak banget. Seru deh, Ma, sumpah. Teman-teman kamu tuh pada betah ya di sini. Iya. Banget deh, Ma, betahnya. Ya mungkin daripada di rumah, Ma, enggak ada listrik. Gak ada buku yang buat dibaca, gak ada apa-apa. Nanti kalau makin banyak yang kesini gak apa-apa kan, Ma? Oh ya gak apa-apa dong. Ya? Mama tuh justru berterima kasih sama kamu, sayang. What for, Ma? Ma? Ada deh. Ma? Pokoknya surprise. Ma, kasih tau Ara. Surprise. Ma! Apa sih, Ma? Pokoknya surprise. Ma, kasih tau Ara. Masa anak-anak udah pada tertarik lah. Nah, itu kan tadi enggak usah. Taman bacaan. Alhamdulillah baca. Rezeki. Nah, ini ngopi lagi ngopi lah. Masih berlanjut gak sih, Ma? Mama. Berapa kali aku nggak ketemu kalian waktu di taman baca, maaf ya. Fa,
beberapa hari ini. Gak kelihatan di rumah. Udah mama dapat banyak kiriman loh, sama buku baru. Sama komputer. Komputer? Iya, bentuknya kotak. Kamu bisa ngetik banyak hal di sana. Kamu pasti senang deh ntar. Salah ini kak, tapi Ama sedang sakit. Salah harus menjaga Ama. Ini Salah baru belikan Ama jamu. Maaf ya, Kara gak tahu. Salah perlu kemana lagi nih? Mau beli apa lagi? Kara temenin deh. Gak usah Kak Ara, terima kasih. Ayo, beneran nih, mau apa? Ngomong Kak Ara mau nolong lo. Kalau boleh, Salah ingin pinjam buku. Di rumah sepi sekali, Salah juga lama tidak baca buku. Buku ya? Yaudah, ntar Kak Ara anterin ke rumahnya Salah ya. Terima kasih Kak Ara. Oke, yuk, ke rumahnya Salah ya. Ibu-ibu, besok harus sudah bisa membaca ya. Nanti kalau terpaksa jadi TKW, sudah bisa membaca kontrak kerjanya. Biar pulang besok bisa bawa uang. Iya, biar tidak ditipu orang. Baik, sekian untuk sekarang. Besok kita bertemu lagi ya di jam yang sama. Iya. Yeah. Terima kasih banyak ya. Terima kasih ya, Ibu. Makasih banyak ya, udah mau bantu-bantu di sini. Padahal saya tahu sekali kalau ibu tuh udah capek ngajar seharian. Itulah itu kan apabila kita melakukan hal yang kita tidak sukai, gitu ya. Pokoknya saya tuh saya terima kasih sekali karena ibu udah mau bantu banyak sih. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini gak ada yang sia-sia. Insya Allah ya, Ibu Fitri ya. Amin. Ama. Iya, sholat. Baik-baikkah? Enak di sana, di seberang laut. Enak, akan baik-baik saja selama Allah mendoakan, Ama mendoakan, tanpa Bu mendoakan. Banyak anak-anak besar di sana. Mut, masa demo mahasiswa sampai sini? Hah? Om, ada-ada aja. Yuk, coba kita lihat. Cukupnya aja. Ya, terima kasih. Ya. 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 Ya.
cuma ngadain PLN aja susah, lama lagi. Oh, bagus itu. Bagus. Karena daerah sini masih banyak yang belum dapat jatah listrik. Kalau toh ada, sudah nyala seperti rumah anak saya ini. Mati lampu 2-3 kali sehari biasa itu. Iya, Pak, tapi sayang sekali di sini warganya masih kurang antusias. Masih banyak sekali warga yang belum bersedia di alumni kolom solar cell ini. Padahal gratis loh, Pak. Emangnya bantuannya dari mana sih? Pembangunan daerah tertinggal. Kadang-kadang memang awal-awal pertama gitu banyak yang nggak ngerti, banyak yang nggak setuju. Tapi justru itu tantangannya. Iya, ya, betul Pak. Iya, betul Pak. Gimana bos? Gak dikasih pelajaran sama si orang baru itu? Oh pasti. Dia aja gak berani macam-macam. Lama-lama gak ada yang berani gawe. Iya bos. Semampus gue. Iya ayo, bos. Ayo, jalan. Coba pengalih anak sini. Saya tidak pernah merusak nafkahmu dan pekerjaanmu. Tapi kalau kamu-kamu semuanya lalu membodohi masyarakat sini, gila mami ini dan gila masyarakat sini yang akan menghabisi kamu semua. Sekarang, mami, pergi! Sudah, pergi! Sabar, pergi! Pergi! Mami, udah, mami! Pergi! 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 Insiden Papu yang menghajar preman-preman itu untungnya nggak menghambat semangatnya para warga sekitar untuk meresmikan solar cell itu, Pak. Rumah kami beberapa hari kemudian menjadi sibuk dan ramai para warga yang meresmikan solar cell itu. Siap-siap sih, kamu belum dandan. Ntar lagi tamu-tamu pada dateng loh. Eh, Rara males mah. Cara gede gini soalnya malah nggak bisa dateng. Saya sepi banget. Ah, kamu tuh nggak usah lebay deh ah. Kenapa sih? Kangen sama Sola? Ya. Enggak lah, mah. Cuma kan kalau banyak makanan gini, Sola pasti seneng banget. Ya udah. Besok kita ke rumah Sola ya, oke? Oke. Kebetulan mama juga kemarin-kemarin memang mau itu nengokin bapaknya Sola. Cuma ya, belum sempet-sempet karena ngurusin acara ini, ribet banget.
Ya udahlah, kita ganti baju dulu ya. Ya udah, sana cepetan. Mama keluar dulu deh, Ma. Nah, dulu, Ma. Ntar lu benerin dulu. Berantong-berantong lu. Bu, Ma. Ma. Udahlah. Mohon maaf, Pak. Ini mohon maaf ini. Ya. Waktu itu kok Pak Menteri nggak datang waktu peresmian? Ya, waktu peresmian tidak datang karena saya ke tempat lain. Oh. Ya, ini seperti malam ini saya harus ke Papua. Oh, saya terima kasih sekali. Kalau memang Pak nggak datang, warga juga tahu. Ya, kalau ya. Bukan Bapak itu ya. Tidak hanya memikirkan di Lombok aja, ada tempat-tempat lain. Tempat-tempat lain. Yang perlu diberdayakan juga seperti masyarakat kita. Ya. Jadi, tapi yang jelas itu Pak, acaranya meriah. Dari waktu peresmian itu semua mendukung. Begitu nyala semua, wah meriah Pak. Cuman ya itu Pak, di tengah-tengah kemeriahan itu ada musibah. Dengan rahmat Tuhan Maha Kuasa, saya meresmikan pembangkit listrik tenaga surya di Giri Menang. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Sob cucuku. Oh,
kalau cuma buat ngambil buku kan kita bisa beli buku itu lagi. Iya sih, tapi aku lupa Kak Ama, bacanya sampai halaman berapa ya? Ada kekuatan-kekuatan dahsyat yang tak terduga, yang bisa timbul pada samudra, pada gunung berapi, dan pada pribadi yang tahu benar akan tujuan hidup. Rasa seperti itulah kekuatan jalinan benang pada penampakan yang selalu tak benar. Meskipun ayah pergi, aku dan mama akan terus bertaut dengan orang-orang lain. Menjelma menjadi kain yang bisa saling melindungi, saling menguatkan. Terima kasih telah memaksaku pergi ke tempat ini, Mama. Kini, aku bisa mencintai pohon, air, dan setiap butiran tanahnya. Tentu saja, setiap warna di kaki langitnya. Setiap warna benang di kain tenunnya. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada warga masyarakat yang sudah membangun kembali rumah tadi yang terbakar. Ya, sampaikan salam hangat saya untuk masyarakat, ya, dan pada saatnya saya juga akan datang kembali ke Lombok. Amin. Terima kasih Pak, saya sudah diterima di sini. Ini saya sudah, mungkin Bapak masih ada kegiatan yang lain. Kalau diizinkan supaya saya tidak ganggu, saya tak pamit dulu Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik, baik. Ya. Ya, kerja. Terima kasih karena Pak Lombok. Baik. Ya. Ara, belajar yang rajin. Ya. Sebagai anak muda harus terus tetap mencintai Indonesia lah, Pak. Ya. Siap Pak. Ya, keras. Ya. Amgore. Ya, mari. Pak. Tapi Pak. Mari. Terima kasih. Tapi. Thank you.